Ini Mas Khabib, mungkin ada subscriber saya yang mungkin ingin jualan sayur keliling juga. Ini kan masih baru, ini cash atau kredit Mas? Kredit ya. Kredit kira-kira angsuran berapa ini Mas? 3,5 juta ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sobat sedulur subscriber dimanapun Anda berada, kembali di channelnya Mujiono channel ini guys. Nah, kebetulan hari ini ada teman kita yang baru pertama kali ini guys memulai jualan sayur keliling. Platnya aja masih putih ini guys. Nah, kita tanya dulu sama masnya. Mas, kenalan ini Mas, namanya sinten Mas? Namanya siapa Mas? Mas Habib, Mas Habib dari Bandungan. Mas, tanya sedikit ya Mas, biar nanti teman-teman penonton saya ini yang ingin jualan sayur keliling bisa terinspirasi dari Mas Habib. Nah, ini mobilnya kan baru Mas Habib, masih platnya masih merah, jadi belum keluar platnya. Sudah berapa hari jualan? Mulai jualan ini Mas Habib. Maksudnya berapa hari itu? Berapa hari? Nah, mulai dari pakai mobil ini ya, pakai mobil. Oh, baru 2 hari ini teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman yang bisa terinspirasi nih, jadi dari pertanyaan saya ini dari Mas Habib jualan seperti ini. Sebentar Mas, nih Mas. Modal berapa ini hari ini jualan sayur ini? 3 juta. 3 juta ya Mas. 3 juta itu sudah mencangkup semuanya atau apa aja Mas? Sudah, kalau buat makanan sehari-hari sudah komplit semua. Sudah komplit semua ya Mas. Dari lauk, pokoknya 4 sehat 5 sempurna komplit. Terima kasih Mas. Sebentar teman-teman, ini kita lihat dulu yang dibawa masnya ini apa aja nih. Ini ada ikan teman-teman, ikannya juga masnya pakai box seperti ini cukup bagus teman-teman. Mungkin yang mau jualan sayur keliling pakai ikan, nah ini bagus teman-teman, ada box freezernya bisa agak lebih awet. Ini mas, ibu-ibunya ben milih sih, kita ngobrol dulu Mas. Wes ayo kae tekku dinganu nganoke. Ini dari 2 hari jualan ini, kira-kira dari modal 3.000 ini bisa kembali berapa Mas? Kalau itu sedikit privasi ya Pak. Cuman ya kalau buat beli bensin, makan, rokok, kebutuhan rumah, sudah cukup. Gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau jualan sayur keliling, kira-kira untuk mengambil keuntungan jualan ini berapa persen dari setiap barang gitu? Yo, mantel. Ya tergantung sih Mas. Lagian dirimu kok yuk gelem. Ayam ya mungkin sedikit lah, yang penting hati. Oh gitu ya. Hati yes, pokoknya. Mungkin sekiranya mungkin ada kisaran persen Mas, mungkin dari 10.000 ambil untungnya 2.000 atau 5.000 kan gitu kan, bisa kira-kira aja. 2.000. 2.000 ya. Ambil untung 2.000. Oh gitu ya. Terima kasih, mungkin teman-teman di penonton saya ini bisa terinspirasi ini teman-teman dari. Nah, sedikit lagi ini Mas Khabib, mungkin ada subscriber saya yang mungkin ingin jualan sayur keliling juga. Ini kan masih baru, ini cash atau kredit Mas? Kredit Pak. Kredit ya. Kredit kira-kira angsuran berapa ini Mas? Ini angsuran 3,5 juta. 3,5 juta ya. Nah, ini teman-teman, untuk inspirasi buat teman-teman yang masih belum memiliki usaha atau yang ingin memulai usaha, ini seperti contohnya seperti Mas Habib ini. Ini Mas Habib baru 2 hari memulai jualan sayur keliling dan
dia mempunyai angsuran mobil baru dengan sejumlah angsuran 3,5 juta dan memulai usaha jualan sayur keliling ini dengan modal 3 juta teman-teman. Tapi untuk keuntungannya Mas Habibnya nggak mau menjelaskan secara detail. Nah, di sini kita mempunyai kesimpulan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin terutama yang masih muda-muda teman-teman, supaya bisa mencontoh dari Mas Habib ini, dia nekat jualan sayur keliling dengan mengambil angsuran 3,5 juta. Teman-teman juga dengar sendiri, ini pun mampu teman-teman. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih Mas Habib, sukses selalu buat Mas Habib. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.